Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Ternak. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat bibit dan menanam bawang merah menggunakan sistem hidroponik. Siapkan terlebih dahulu beberapa bahan dan peralatan seperti berikut ini. Pertama, kamu harus menyiapkan nampan dan bawang merah. Kemudian, pisau untuk memotong ujung bawang. Gergaji kecil untuk memotong rockwool, dan yang terakhir adalah rockwool. Jika semua peralatan tersebut sudah kamu siapkan, langkah selanjutnya adalah memotong rockwool menjadi beberapa bagian. Jika rockwool sudah terpotong dengan rapi dan membentuk persegi empat, langkah selanjutnya ialah memotong bagian ujung bawang merah. Selanjutnya, silakan taruh rockwool di atas nampan dan siram menggunakan air bersih secukupnya saja. Jika sudah selesai, tekan rockwool menggunakan batu baterai bekas atau benda tumpul yang lain. Di tahap akhir, silakan kamu bisa mulai memasukkan bawang merah yang sudah dipotong ujungnya ke dalam rockwool. Jika semua sudah selesai, jangan lupa untuk menaruh bibit bawang merah tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian, jika bawang merah sudah mulai muncul tunas, kamu bisa memindahkannya ke dalam net pot. Itulah tutorial singkat tentang menanam bawang merah menggunakan sistem hidroponik. Jika ada masukan, silakan bisa kamu tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.